Kamus mendefinisikan kata ritual sebagai upacara keagamaan atau khidmat yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilakukan sesuai perintah yang ditentukan. Istilah tersebut mungkin terdengar bagus, tapi jika kalian melihat beberapa ritual budaya untuk wanita yang masih dipraktikkan di seluruh dunia di zaman modern ini, kalian pasti akan terkejut. Mulai dari praktik ritual yang aneh, tak wajar, hingga bahkan menyiksa. Aduh, penasaran kan ritual apa saja itu? Kami mengupdate terus video setiap hari, jadi pastikan kalian klik tombol subscribe dan loncengnya. Nah, kali ini channel terbaik.com akan membahas 6 ritual budaya terekstrim untuk wanita di dunia. Ritual menangis sebelum menikah. Ritual ini dipraktikkan oleh masyarakat Tujia di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Calon pengantin perempuan diharapkan menangis pada saat pesta pernikahannya berlangsung. Para orang tua percaya bahwa tetangga akan memandang rendah pengantin dan menertawakannya jika ia tidak melakukan ini. Bahkan ada kasus di mana pengantin perempuan dipukuli oleh ibunya karena tidak menangis pada upacara pernikahannya. Yang lebih mengejutkan lagi, di Provinsi Sichuan Barat adat itu disebut Zuotan, duduk di aula di mana pengantin wanita mulai menangis sebulan sebelum hari pernikahan. Menangis di pesta pernikahan adalah cara yang dilakukan oleh para wanita di sana untuk menunjukkan kebahagiaan pernikahan mereka melalui kata-kata yang sangat menyedihkan. Namun, dalam perjodohan di masa lalu Tiongkok, terdapat juga banyak pengantin perempuan yang menangisi perkawinan mereka karena tidak puas dengan pasangan atau karena dijodohkan dengan paksa. Wah, ini mah namanya nyiksa perasaan calon pengantin. Ritual penculikan pengantin. Penculikan pengantin adalah praktik di mana seorang pria menculik wanita yang ingin ia nikahi. Penculikan pengantin telah dipraktikkan di seluruh dunia seperti di negara-negara Asia Tengah dan Tenggara, sebagai wilayah Afrika, Meksiko, dan juga di Romani, Eropa. Di sebagian besar negara, ritual aneh ini dianggap sebagai kejahatan seks dan bukan bentuk pernikahan yang sah. Namun, ada juga yang melakukan ritual ini dalam konteks pernikahan paksa dan perjodohan. Tak hanya itu saja, ritual ini juga dilakukan oleh pasangan yang ingin kawin lari, di mana pasangan melarikan diri bersama dan mencari persetujuan dari orang tua mereka nantinya. Walaupun dianggap meresahkan, beberapa komunitas saat ini tetap mempertahankan ritual penculikan pengantin sebagai bagian dari tradisi pernikahan di wilayah mereka. Ritual tato wajah dan tubuh. Beberapa wanita Berber di Chouia, pegunungan Aurès, Algeria, dulunya memiliki standar kecantikan yang dinilai dari banyaknya tato di tubuh dan wajah mereka. Para gadis yang mentato wajah dan tubuhnya dianggap lebih menarik daripada para gadis yang membiarkan kulit mereka bersih. Dengan budaya tersebut akhirnya membuat beberapa ibu dari para gadis di sana memaksa anak-anak mereka untuk ditato tubuhnya. Bentuk dan simbol yang mereka gunakan dalam mentato memiliki nilai estetika dan arti sendiri. Komunitas Berber di Aljazair Timur juga percaya bahwa tato dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan infertilitas. Namun kini, para wanita lansia bertato malah menyesali keputusan mereka untuk mencoret-coret tubuh dan wajah mereka. Sebagian dari mereka yang beragama Muslim menyesalkan perbuatan dan pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua mereka karena mereka tahu bahwa dalam Islam, tato hukumnya haram. Tak sedikit dari mereka yang berkata bahwa dulunya mereka tak berani dan tak bisa menolak untuk mengikuti ritual tato ini. Beberapa dari mereka mencoba menebus dosa dengan cara menyumbangkan perhiasan dan barang berharga untuk mendapat ampunan dari Tuhan. Ritual Leblo. Di Mauritania, Maroko, gadis-gadis muda secara brutal dipaksa mengkonsumsi makanan hingga 16.000 kalori per hari untuk mempersiapkan mereka sebelum menikah. Ritual yang jahat ini disebut dengan Leblo. Di Mauritania, istri yang gemuk dan berbadan besar dianggap menandakan keberuntungan dan kemakmuran dalam sebuah pernikahan. Untuk memenuhinya, perempuan Mauritian sering dipaksa makan 16.000 kalori diet yang sangat tidak sehat setiap hari untuk menjadi lebih gemuk menjelang pernikahan mereka.
Mereka dipaksa memakan millet, sejenis sereal sebanyak 2 kg yang dicampur dengan 2 cangkir butter dan 20 liter susu unta. Jika mereka menolak, lidah mereka akan dijepit menggunakan stick pencepit. Ritual leblu akan dibilang sukses jika para korbannya yang menjadi gemuk dengan berat badan yang besar. Kejam ya guys! Ritual setrika payudara. Wah, kalau yang satu ini sudah sangat kelewat batas kemanusiaan ya, gengs. Setrika payudara, juga dikenal sebagai perataan payudara, adalah ketukan dan pemijatan pada payudara gadis puber menggunakan benda keras atau yang dipanaskan. Ritual ini bertujuan untuk mencoba membuat payudara berhenti berkembang atau menghilang. Ironisnya, hal gila ini kebanyakan dilakukan oleh ibu gadis itu sendiri. Para ibu berdalih bahwa mereka melindungi anak-anak mereka dari pelecehan seksual atau pemerkosaan dan untuk mencegah kehamilan di luar nikah yang akan menodai nama keluarga. Ritual gila ini sebagian besar dilakukan di bagian Kamerun, Afrika. Dan banyaknya dampak buruk akibat praktik ini melibatkan dampak kesehatan fisik dan psikologis membuat munculnya kontra dari orang-orang penting. Seorang anggota parlemen Inggris, Jake Berry, memutuskan untuk membawa isu ini ke meja parlemen untuk dibahas. Berry menyampaikan bahwa ritual ini tidak berperi kemanusiaan dan harus dicanangkan undang-undang pelarangan terhadapnya. Ritual sunat perempuan. Ritual yang satu ini bisa dibilang sangat ekstrim. Di Uganda, perempuan yang berasal dari suku Sabini dipaksa untuk menghapus sebagian atau seluruh klitoris mereka. Tradisi tersebut menjadi simbol pencapaian kewanitaan dan dilakukan kepada para gadis hingga usia maksimal mencapai 15 tahun. Tentu saja, praktik ini menjadi proses berbahaya yang dapat menyebabkan kematian oleh infeksi dan komplikasi seksual. Tetapi perempuan di sana percaya bahwa hal ini adalah cara penting untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada laki-laki atau pasangannya. Tak ayal, ritual yang menyiksa ini memicu kecaman internasional. Para aktivis HAM pun ikut mencela ritual yang telah dipraktikkan di Uganda dan beberapa komunitas Asia dan Afrika ini. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat parlemen pemerintah Uganda mengeluarkan undang-undang pelarangan sunat perempuan di negaranya. Pelanggar dari undang-undang ini akan dihukum selama 10 tahun penjara. Tetapi jika si korban sampai meninggal akibat praktek tersebut, maka pelakunya akan mendapat sanksi penjara seumur hidup. Ih, ngeri ya? Nah, itu 6 ritual budaya terekstrim untuk wanita di dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.